Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya hunting di kebun di sekitar daerah Umbul Sari, jalur kereta lori pabrik gula Semboro. Dan di depan sudah siap rangkaian lori isian tebu yang ditarik oleh lokomotif nomor 5, Hokuriku D5, untuk dibawa ke pabrik gula Semboro. Oke, lori terakhir sudah melintas. Oke, operator ada yang bersiap di depan lokomotif karena akan melewati perlintasan sebentar lagi. Oke, aman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di jalur percabangan. Kereta lori isian tebu dengan lokomotif nomor 5 tadi akan datang dari jalur arah kanan ini. Enaknya kita terbangin drone aja ya untuk melihat saat kereta lori bermanuver melewati rel yang berbelok ini.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah menunggu di sekitar jembatan kereta lori ini. Tadi kita sudah menerbangkan drone saat kereta lori melewati percabangan ya. Atau coba kita terbangkan drone lagi enaknya. Oke, coba saya terbangkan drone lagi di sini. Oke, sekarang saya berada di ini ya. Ada dua jalur. Dan jalur di sebelah kiri yang akan dilewati oleh kereta lori ini ada gerbong blotong, teman-teman, yang terparkir di sini. Nah. Jadi kereta lori itu nggak bisa lewat, berhenti di situ. Karena jalur yang akan dilalui ya ini yang ada gerbong blotong ini. Kereta abu datang dengan lokomotif nomor 6. Jadi kereta tebu ini masih tertahan oleh kereta abu sebelum masuk ke pabrik gula Semboro. Dan kayaknya ini langsiran kereta abunya masih lama, belum lagi nanti kereta abu akan ditimbang dulu. Maka dari itu saya akhiri sampai di sini video saya kali ini teman-teman. Untuk kereta abu akan saya buatkan video terpisah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini dan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.